Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel ini. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga kita akan saling berbagi informasi, yaitu mengenai kabar duka kembali melanda Indosiar akibat salah satu penyanyi jebolan terbaik sedang mengalami musibah yang tak pernah biasa. Bagaimana kabar dan informasi tersebut? Simak videonya sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk tinggalkan komentar kalian di bawah video ini. Kabar duka datang lagi dari salah satu alumni atau jebolan penyanyi dangdut terbaik Indosiar baru-baru ini. Sontak hal itu membuat Indosiar, terkhusus keluarga Liga Dangdut Indonesia, kian dirundung duka. Belum usai Liga Dangdut Indonesia dihentikan tayangannya karena virus corona atau COVID-19, kini kabar tak sedap datang lagi dari sang juara Liga tahun 2018 yang lalu. Siapa lagi kalau bukan Selvi Yamma atau Selvi Softbank. Wanita cantik dengan nama lengkap Selvi Yani baru-baru ini dikabarkan tengah mengalami musibah yang membuat para penggemarnya ikut larut dalam keadaan dan kabar yang sedang menimpa Selvi saat ini. Diduga depresi karena karantina, Selvi Lida dikabarkan sedang mengalami sakit kejiwaan. Nama penyanyi dangdut jebolan ajang Liga Dangdut Indonesia 2018, Selvi Yamma, memang tengah menghebohkan publik saat ini. Apalagi setelah ia diketahui sedang dikarantina dikarenakan melakukan mudik di tengah pandemi corona. Rupanya saat ini Selvi disebut-sebut tengah menjalani perawatan di rumah sakit Softbank bagian kejiwaan. Selvi juga dikabarkan sedang mengalami depresi, meskipun belum diketahui pasti apa penyebabnya. Namun, kabar yang beredar, Selvi selalu menangis sendiri saat ingin memakai masker. Hal itu pun dibenarkan oleh Sekda Kabupaten Softbank beberapa saat yang lalu. Namun banyak juga yang mengatakan bahwa Selvi Yamma terkena guna-guna atau santet sehingga membuat Selvi kian depresi hingga mengalami kejiwaan. Sayangnya pihak rumah sakit tidak menjelaskan secara rinci penyakit apa yang sedang dialami oleh sang juara Liga Dangdut Indonesia tahun 2018 itu. Kita hanya bisa berdoa agar Selvi cepat sembuh dari apapun masalah dan penyakit yang sedang dideritanya. Dan semoga Selvi Yamma bisa beraktivitas seperti biasanya. Mimin hanya bisa berharap kepada kalian semua yang telah menonton video ini agar berdoa sejenak supaya Selvi diberikan kesembuhan seperti dulu lagi. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Itu saja informasi yang bisa kami berikan kepada kalian semua. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Jangan lupa untuk mendoakan Lesti agar cepat sembuh. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah ini. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.